Ya, jadi begitulah kejadiannya. Rumah lampu mati, Mirna dipukul. It's weird. Kok bisa gitu ya? Kan ada dua satpam, ada satu bodyguard. Lagian Jimmy gimana sih harus pakai izin segala? Orang tuanya kan sakit ya. Mas, aku gak izinin sih mas. Aku juga gak tega liatnya. Saya maaf ya, aku minta maaf ya Ma ya. Semalam itu aku gak ada sinyal di sana, jadi aku gak bisa ngecek CCTV. Aku gak tahu keadaan kalian kayak gimana. Kalian pasti cemas banget ya. Bukan cemas lagi mas ya, kita juga udah, jantung kita juga udah pada mau copot. Makasih ya. Kalau begitu Al, gue langsung pamitnya sama istri gue. Din, Tante, terima kasih makanan. Thank you so much ya. Kalian berdua telah banyak menolong kami semua di sini. Thank you. Sama-sama. Sama-sama. Ya udah, aku anterin ya. Kita juga tahu jalan ke depan ya. Kayak siapa aja. Iya. Aku pulang dulu ya, Al, Tante, Andin. Iya. Hati-hati ya. Al, Mama agak capek. Banyak yang Mama pikirin. Ya, Mama kamar dulu ya, Din. Iya. Siapa orang itu? Yang pasti dia tahu namaku. Nomor siapa? Ya Allah. Aku harus bilang Al. Kalau aku bilang Al, nanti Rena lagi yang kena. Aku gak mau Rena ataupun orang-orang di rumah ini celaka. Aku datangi saja besok. Aku mau tahu siapa pelaku di balik semua ini.
dan apa maksudnya melakukan semuanya. Merpatiku, kamu makan yang banyak ya, biar kayak gendut. Biar kayak gendut, cepet gendut gitu. Satu-satu ya. Satu-satu dari atas aja. Ya. Kemarin waktu saya tinggal, si Balon Biru gimana? Rewel nggak? Enggak kok, Mas. Dia ngertiin kok. Jadi dia tenang-tenang aja. Alhamdulillah. Ayo Mas, aku pengen nunjukin kamu sesuatu. Apa? Siap. Kamu kenal dia nggak? Enggak. Cantik gak? Sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu nih. Kalau saya bilang gak cantik, respon kamu gimana? Udah, kalau saya aku tanya cantik apa enggak? Jawab jujur. Ya cantik. Iya. Sama kayak anaknya cantik. Maksudnya? Perempuan yang ada di foto ini kan lagi hamil. Dan sekarang udah tumbuh besar. Dan sekarang ada di hadapan kamu, Mas. Anaknya? Ini mama kamu? Itu mama kamu. Ya ampun. Kamu dapat dari mana fotonya? Dikirim sama papa. Dan lucunya lagi, kata mama aku kenal sama mama kamu. Kenal sama mama? Kok bisa? Lagi sakit dia, makanya agak rewel. Oh, iya. Cepat sembuh ya. Terima kasih. Oh, by the way. Saya Rosa. Saya Sofia, Mbak. Nice meeting you. Sama-sama. Ya apa sayang? Itu di perutnya Tante Sofia ada adik bayi. Hey, semoga sehat ya adik bayinya ya. Amin. Tuh. Oh, pegang. Oh, pegang enggak? Pegang. Oh. Coba oh, sayang. Hello. Oh sayang, sayang. Lagi sakit. Yo 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 yo. Oh sayang, sayang. Ternyata takdir Tuhan itu unik ya. Kita sudah dipertemukan sejak kamu masih di rahim mama kamu. Sayang, ngelus kan? Itu berarti gimana posisinya begini ya? Kalau di atas berarti harusnya kaki di sini. Andai aja mama masih ada. Mungkin dia akan bantu aku di persalinan nanti sih, Mas. Mas, sakit Mas, tengah mau copotin Mas. Iya. Ini kan kita udah mau sampai tempatnya. Kamu masih bisa jalan kan? Aku mules banget ini. Ali, pegangin yang benar dong. Aninya jangan sampai jatuh. Iya. Nanti kalau jatuh ketubannya pecah bisa gawat bayinya. Udah gak kuat, aku gak mau jalan lagi. Sebentar lagi sampai. Gak mau. Masih bisa jalan kan? Gak mau jalan. Al, buruan. Itu ambil kursi roda ini, Anin udah gak tahan. Buruan. Sabar ya sayang, bentar lagi sampai itu. Kamu bersalinnya disitu. Gak mau jalan, udah nanti disini aja. Sini. Sini. Pelan-pelan. Iya. Yaudah. Gosok. Iya. Pak, tolong pegangin punggungnya istrinya ya, Pak. Atur nafasnya sayang ya. Kamu bisa, Nak. Ayo, jangan putus. Ayo, atur napas dong.
jangan diem aja, semangatin istri kamu. Ayo. Semangat ya. Terus semangat apa sih mas? Ini cuma kamu gantiin aku sekarang. Ayo bu, jangan dicubit. Sakit, Andin, sakit. Ayo bu, semangat bu, ayo bu.